Hai, Assalamualaikum. Saya Anis. Hai, Anik. Kita hari ni ada dekat Nafas Cube. Di mana kita bos panggil untuk meeting and usah-usah tempat ni. Bermalam kat sini. So, sambil-sambil kita usah-usah, kita bagi review sikit lah. Nafas Cube ni baik bro kata Jusia. Nak tahu? Jom follow. Terus. Aku rasa aku nak ada bilik ni. Baik tu. Cuma, kapal satu dah take away. Cuma. Aku dah mejin orang kerja ni, bapak lah. Tuan rumah kau ada yang ni tu. Dah. Nak buat dah. So, bilik aku dah baik bro. Bukan isya-isya. Dan Nisa, aku rasa dia ada barai tu. Ani sud. Macam besar bilik ni. Yes, kau pintu. Masuk kena bagi salam. Hello. Lama masih aku tengok toilet dulu tu. Cepat masuk-masuk terus kampak ni. Cantik tu eh. Ush, kalau aku tak nak keluar daripada toilet ni. Mandi ke sejam. Aku buat apa sejam ni, Allah. Selain okay, korang boleh lepak kat Nafas Cube ni, aktiviti yang korang boleh buat, barbecue pada malam. Dia sediakan benda ni lah, dia semua siap. Tapi korang kena bawa sediakan bahan. Yalah. Bawa kambing, bawa ayam. So ini bukan nak menunjuk, aku nak liat lah. Ini aku nak siap lagi. Minum. Ayam punya. Dari segi keseluruhan, aku rasa tempat ni macam mana? Memang baik dengan pemandangan tasik, dengan kita BBQ semalam, aktiviti semalam, dengan bilik yang sangat selesa, sejuk, menggigil aku malam tadi macam tidur kamera Highland. Bagi aku ini pengalaman baru lah, sebab kalau korang tengok selama ni benda bulat ni selalu orang buat parit je kan. Tapi tak pernah terfikir, tiba-tiba boleh muat dua katil lah. Kau boleh tidur dalam tu. Lepas tu rapat-rapat dah soft berjemaah kan, kumpul-kumpul. Tidur lain-lain dah, tak sama. Bos nak tidur lama. Yeah, nice. Okay. So, dari review sedikit, kami jujur katakan tempat ini secara keseluruhan, dari segi perkhidmatan, dari segi tempat tidur apa semua, memang baik bro. Bukan Yesha. So, korang kena datang ke sini. And try test tempat ni, okay? Dan, jumpa lagi anda di review sedikit akan datang. Anik. Anis. Bye-bye.